Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi gembira bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT, khusus pemegang kartu KKS Merah Putih yang masih menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga untuk alokasi bulan Mei dan Juni maupun pencairan BPNT tahap keempat. Ada informasi yang sangat penting dan tentunya sangat membahagiakan hati pada bulan ini, kabar penting untuk besok, dan ini terkait pencairan bantuan sosial PKH tahap ketiga dan BPNT tahap keempat, maupun ada kabar pencairan bantuan tambahan lagi khusus bagi KPM, PKH, dan BPNT yang bisa dirasakan manfaatnya. KPM dengan kategori ini harus mengetahuinya. Bantuan tambahan tersebut ini berupa uang tunai mulai dari Rp450.000, Rp500.000, sampai Rp1.000.000 pada bulan ini yang sangat membahagiakan, dan tentunya para KPM jadi tidak sabar akan kembali mendapatkan bantuan tambahan uang tunai. Kira-kira bantuan tambahan apa yang bersiap akan diterima bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT pada bulan ini? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Kemudian ada informasi yang sangat membahagiakan bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah, pemilik Kartu Indonesia Pintar KIP, maupun pemilik buku rekening tabungan simple. Ini bersiap akan mendapatkan bantuan tambahan berupa uang tunai, yakni berupa bantuan PIP Program Indonesia Pintar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah ini masih mencairkan bantuan PIP pada bulan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan anggaran 13,4 triliun untuk bantuan PIP di tahun 2024. Dana PIP tahun 2024 tersebut akan disalurkan kepada 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, SMA. Proses penyaluran dana PIP tahun ini akan dibagi sebanyak 3 tahap. Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya. PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang SD hingga SMA mulai dari bulan Februari sampai bulan April kemarin. Kemudian untuk pencairan bantuan PIP tahap kedua, penyalurannya ini direncanakan akan kembali disalurkan pada bulan Mei sampai September. Pelajar penerima bantuan PIP tahap kedua merupakan peserta didik usulan Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK atau penerima program tersebut. PIP tahap ketiga selanjutnya penyalurannya direncanakan akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024. Bagian Anda KPM, PKH, dan BPNT dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah, ini bersiap akan mendapatkan bantuan uang tunai mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 pada bulan ini. Bantuan tambahan ini merupakan bantuan PIP bagi siswa sekolah yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, atau memiliki buku rekening tabungan simple yang anak sekolah
sekolahnya sudah masuk SK nominasi pencairan di tahun 2024 dan sudah melakukan aktivasi rekening. Dipersiap uang bansos PIP akan segera masuk di dalam kartu KIP maupun di buku tabungan simpel anak sekolah Anda. Dan untuk besaran nominal uang bantuan PIP di tahun 2024, peserta didik anak SD ini akan mendapatkan Rp450.000 per tahun. Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir ini mendapatkannya Rp225.000. Kemudian peserta didik SMP, SMP LB, paket B ini akan mendapatkan uang PIP senilai Rp750.000 per tahun. Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir ini mendapatkannya Rp375.000. Kemudian peserta didik anak SMA, SMK, SMA LB, paket C mendapatkan bantuan PIP-nya senilai Rp1.000.000 per tahun. Khusus siswa baru dan siswa kelas akhir ini mendapatkannya Rp500.000. Dan itulah informasi yang sangat penting terkait bantuan tambahan bagi KPM, PKH, dan BPNT yang bisa diterima yang mempunyai anak sekolah untuk besok pada bulan ini yang sangat membahagiakan. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.